Oke, kali ini saya mau ngasih tutorial cara melepaskan ini ya. Ini ada namanya apa namanya? Aluminium ya. Apa ini? Sebutannya ya kawang ya. Atau kusen aluminium dan jendela kaca kita mau lepaskan ini. Nah, ini salah caranya adalah seperti ini. Langsung saja lah, usah banyak kata ya. Nah, kita buka dulu. Di sini ada baut-baut ini. Boleh dibuka ya. Ini baut ini. Nah, ini boleh dibuka nih. Kita langsung saja. Ini pasti ada baut-baut begini ya. Bisa langsung dibuka saja. Ini panjang. Ini salah dia kekecilan malah bekasnya tuh. Panjang karena dia harus nyampe ke itu. Tembok. Harus nyampe ke temboknya. Ya. Samping sini mana? Oh, di sini tidak ada. Kayaknya adanya ini harus dicopot ya. Tapi kalau ini nanti jatuh, saya harus naik dulu pakai paku. Pakunya tidak ada, tidak usah pakai paku berarti. Mana? 1, 2, 3 saya nggak sampai. Kita tunggu dulu ya. Kita ambil paku dulu. Yang penting ya ini harus dilepas dulu. Biasanya yang sebelah sini ngunci karena ini bersatu dengan gawang gitu ya, jadi ini harus kita lepas dulu nih. Nah, kita putar manual ya karena memang saya lebih suka begini. Saya lihat kepanjangannya, coba nembus sampai dalam lah ya. Ini yang nembus sampai dalam. Kita buka dulu ya. Kok pendek sih? Pendek. Nah, ini udah lepas nih. Oh, yang ini jangan dilepas dulu. Oke, kita selesai dulu. Lepasin aja ya. Ini udah tertekan. Sudah tertekan. Jadi coplat. Iya, ini coplat. Oke. Kita yang tadi sisa satu ini kita copotin. Tolong bantu tahan dari bawah. Pakai tangan. Nah, ini udah terlepas ya. Ya, mundur kamunya. Kamu mundur. Tuh, terlepas. Ini untuk jendelanya ya. Sudah terlepas, kita taruh dulu sini. Nah, sekarang ada kita melepas ini, kita perhatikan masih ada baut-baut lagi ya. Oh, ada yang satu lagi. Kita mau rubah di sini tidak ada jendela supaya tidak tembus pandang gitu ya. Kita mau ganti rangkaian lain. Oke. Setelah ini sudah ya,
biasanya sih cukup di garis begini saja sudah cukup nih. Nah, ini saja ya. Nah, begini. Ini lunak ya. Sini juga sama. Jadi ini kalau masang ini dia cuma di seal doang, cuma dia macam pen. Bukannya juga cepet. Kalau saya nggak lama itu wajar ya, karena memang baru pertama. Saya cari menggunakannya. Maksudnya di sini tuh bisa copot. Saya nggak, sininya nggak saya copot. Yang mau dikuatin enak. Sudah bisa kali ya. Pegang. Di sini jadi klem apa tidak ini? Biasanya ada kleman di dalam sini. Oh, ini sudah mulai tuh. Jadi kenapa copot sama ininya apa tidak ya? Perlu mati ya. Apakah ini dikasih pengait di sini? Mau dikasih dia dilem dengan yang ini, tapi tidak kok.
opo. Bisa dipasang kembali. Parah tuh men. Karetnya enggak jel. Oh. Ganjel tadi kali. Karetnya tadi sih enggak jel. Patah apa ya atasnya? Oh. Oh, enggak deh. Ada kuncinya lagi. Oh. Cuma dikunci di situ doang.